Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru melaporkan H-2 Kamis 20 April arus mudik Lebaran 2023 Jalan Pasar Malangbong ramai lancar. Untuk bagi para pemudik, bersiap-siap untuk selalu mengecek kendaraannya sebelum keberangkatan mudik. Cek dulu mesin, servis, dan persiapan fisik kalian. Mudah-mudahan perjalanan Anda tidak terganggu. Mudah-mudahan perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Karena keluarga menanti di rumah kedatangan Anda. Oke teman-teman, sembari kita meliput tayangan mudik tahun 2023, kita absen. Ini bakal ada bus-bus mania mudik gratis 2023. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Terpantau Budiman, wis Sugeng Rahayu, Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung. Wis ternyata macet guys. Berarti ini buka tutup ya, satu arah satu arah. Prima Jasa, Tasik, Jakarta, susul Budiman. Nah ini dia Prima Jasa lagi guys. Tasik Jakarta baru nyampe di Malangbong, mungkin ini keberangkatan malam dari sananya ya, lumayan padat. Penuh sekali pemudik-pemudik. Macet lagi teman-teman, tak terhindarkan. Yuk maju 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 terus. Trans Utama masuk bis mudik gratis Budiman, siap berangkat Tasik Pondok Cabe. Sekarang banyak lewat bis-bis yang gratis bagi para pemudik keberangkatan dari Jakarta. Macet lagi guys.
harap bersabar. Budiman lagi menuju Kota Jakarta. Oh, kita lihat sana guys, ternyata macet parah. Tutup buka satu jalur mungkin ya. Ada Budiman, siap berangkat. Terpantau bis premium Sidareja Jakarta, siap berangkat. Ada juga Bris Trans Prawisata ini, mungkin buat jemput para pemudik. Bus pariwisata hidup baru dengan kegiatan mudik gratis bersama Bapak Erick Thohir. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan selalu menghibur dan bermanfaat ya. Jangan lupa juga doakan bagi para pemudik, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.